Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung pelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan nombor kompleks. Okay, nombor kompleks ni semasa di sekolah menengah belum lagi belajar. Okay, jadi kita akan belajar di peringkat yang lebih tinggi lah. Ni agak advance ya. Baik, sebelum ni bagi yang nombor nyata, kita dah sebut nombor nyata hari tu. Kalau kita nak cari punca kuasa 2, 4, apa dapat jawapan? 2 kan? Ha, 2. Tapi kalau punca kuasa 2 negatif 4? Kalau guna kalkulator dia keluar apa? Cuba guna kalkulator. Cuba guna kalkulator. Punca kuasa 2 negatif 4. Dia naik apa? Max error. Okey, maknanya tak boleh cari punca kuasa 2 negatif 4. Okey. Tetapi kalau kita tengok di sini ya, untuk saya menggunakan Microsoft Mathematics. Ini satu perisian untuk yang matematik lah, sangat sesuai untuk digunakan. Dia boleh menggantikan kalkulator saintifik kita. Okey, bagi yang nombor nyata tu, kalau kita ambil punca kuasa 2. Okey, kalau kita lihat dalam Microsoft Mathematics ni, kita boleh cari. Okay, tapi nombor, untuk real number ni ataupun nombor nyata, kalau kita cuba dengan 4. Okey, yang ni sudah tentulah, kalkulator pun boleh buat. 2. Kan? So jawapan dia 2. Tapi apa jadi kalau negatif 4? Kalau dalam kalkulator saintifik, dia dapat max error. Tapi di sini cuba lihat. Okey, indeterminate memang tak boleh. Tapi kalau kita letak dekat complex number, okey, letak dekat complex number di sini, kalau kita ambil punca kuasa 2 negatif 4, so ada jawapan. Ada jawapan. So magic kat situ. Okey, baik. Jadi yang inilah yang dikatakan bahagian khayal. Kita tengok sedikit pada nota yang berkaitan dengan okey, nombor khayal, bahagian khayal ni yang mana satu? Apabila kita sebut nombor kompleks, dia akan ada bentuk yang begini. A tambah I B atau B I, salah satulah. Lalunya kita letak I tu di belakang ya, I B. Jadi yang bahagian A ni adalah dikatakan bahagian nyata. Yang bahagian I B ni disebut bahagian khayal. Ya, satukan A ni dia boleh tambah ataupun tolak I B atau B I, maka dia dah jadi nombor kompleks. Okay, so contoh dia di sini. Kalau kita lihat balik kepada yang bahagian tadi ni, ya, bahagian tadi contoh, kalau kita ada 2 tambah 3i. I ni dia akan wujud bila ada kita klik dekat kompleks number. Baru dia akan keluar sini. Ya, jadi 2 tambah 3i ni, ini bahagian nyata, ini bahagian khayal. Itu senang nak faham nombor kompleks. Ini sebagai contoh. Okay, so nombor kompleks ni, kenapa dia letak I? Kenapa dia letak I? Okay. Jadi sekarang kita tengok balik nombor tadi. Okay, negatif 4 tu apa maksudnya? Negatif 4 darab negatif 1. Kan? Okey, jadi negatif 4, okey, ni samalah juga dengan masih lagi punca kuasa 2, 4 darab negatif 1. Okey, bila 4 darab negatif 1 ada punca kuasa 2, maka kita boleh asingkan punca kuasa 2, 4 darab dengan punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 negatif 1.
Jadi yang negatif satu ni lah adalah I. Okay, yang negatif satu ni simbol dia adalah I. Jadi kalau kita tengok jawapan dia daripada sini, okay, punca kuasa 2, 4. Saya ambil semula. Punca kuasa 2, 4. Okey, darab dengan punca kuasa 2 negatif 1, maka jawapan dia akan sama juga. 2 dalam kepala, punca kuasa 2 negatif 1, simbol dia adalah I untuk nombor kompleks. Okey, fahamkan? Ya. Baik. Jadi untuk nombor kompleks ni juga dia boleh macam nombor lain juga, kita boleh lakukan operasi. Operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan bahagi. Kemudian boleh punca kuasa 2. Okay, untuk tambah, operasi tambah agak mudah. Jadi tengok sahaja contoh di sini. Okey, agen bagi satu nombor kompleks 5 tambah 4i. Okey. Ini adalah satu nombor kompleks. Baik. Kemudian kita nak tambah. Okey, nak tambah Ain bagi satu lagi nombor kompleks. 2 tolak 3i. Okey. Ingat ya, untuk operasi ni dia berada pada nombor kompleks sebab kompleks number ni, sebab yang ni adalah untuk bahagian kompleks number. Baik, jadi 5 tambah 4i satu nombor kompleks, tambah 2 tolak 3i satu lagi nombor kompleks. Okey, apa agak-agak hasilnya kat situ? 7 tambah i. Kita dah dapat 7 tambah i. Yang nombor nyata tambahkan dengan yang nombor nyata. Macam tambahan biasalah. Kemudian yang bahagian khayal ni seolah-olah macam kita kata 4x tolak 3x. Macam itulah. Ya, kita anggapkan ini sebagai pemula ubah sebenarnya ya. Jadi kita tengok hasilnya ialah 7 tambah i. 7 tambah i datang dari mana? 5 tambah 2 dapat 7, 4i tolak 3i. Dia masih lagi dapat nombor kompleks, satu nombor kompleks. Ya, yang bahagian yang 7 ni kita sebut apa? Nombor bahagian nyata, yang i ni bahagian khayal. Okey, itu saja untuk tambah. Senang kan? Okay, sekarang kita modify pula, kita buat operasi tolak. Okey, operasi tolak kita ubah balik yang ini saja. Okay, harus diingat ya. Bila tolak apa perlu kita buat? Kalau tolak jangan lupa kurungan. Ini wajib. Okey, kalau tolak kena letak kurungan. Ya, kalau tambah tadi nak letak boleh, tak letak pun boleh. Tapi kalau tolak, okay, kalau tambah tak apa, tak apa kurungan pun tak apa. Tapi kalau tolak kita perlu letak kurungan. Okey. Jadi apa hasilnya agak-agak kat sinilah? Ha? 3 tambah 7i. Nampak ada perbezaan dengan tambah tadi? Okey, katalah kita tak letak kurungan. Apa jadi? 3, okey. Tambah i. Nampak tak beza dia? Jadi sekarang ni yang perlu kita letak kurungan dia tu sebab nak bagi tahu kata satu nombor kompleks tolak satu lagi nombor kompleks. Okey, so kena faham di situ. Jadi 5 tolak 2, 4 tolak negatif 3i. Kan? So, apa hasilnya? Di sini 3 tambah 7i. Alright. Cuba kita tengok dia punya penyelesaian. Okey. Nampak? Dia buat macam ni. Jadi 5 tolak 2 dia asingkan. Kemudian tambah 4 tolak negatif 3. I tu boleh letak di belakang macam kita faktor. Ya. Jadi jawapan dia 3 tambah sini akan jadi tambahlah sebab 4 tolak negatif kan.
Jadi dia akan jadi tambah. Okey. Sampai setakat ni boleh?